semua, udah lama banget nih aku gak upload video baru. Vlog kali ini isinya masak-masak di kamar ala anak kos. Kebetulan aku baru beli rice cooker dari Miyako. Yang aku beli tipenya Miyako Nanual MCM508 SBC. Memiliki 3 fungsi, yaitu untuk memasak nasi, untuk menghangatkan makanan, dan untuk mengukus. Dengan kapasitas 1,8 liter dan daya watt 395, menurut aku cocok kalau dipakai sama anak kos. Bagusnya lagi, pancinya ini tuh Nanual, jadi anti lengket dan bebas PFOA. Panci anti lengketnya 10 kali lebih tahan. Terdapat termostat yang membuat nasi tetap hangat, gak mudah basi, dan gak mudah kering. Desainnya yang elegan dengan warna rose gold yang bikin aku pengen beli rice cooker ini. Semua model rice cooker Miyako memiliki garansi elemen pemanas selama 5 tahun. Sambil nunggu nasinya mateng, aku sekarang pengen bikin soto. Sekarang nasinya udah mateng deh. Aku barusan masak nasi pakai Miyako Nanual. Panci anti lengketnya lebih awet dan tahan lama. Sekarang aku mau pindahin nasinya ke wadah dulu karena aku pengen bikin kuah sotonya di sini. Oh iya, Miyako Nanual ini punya banyak variasi modelnya. Kalian bisa cek di marketplace atau juga di toko terdekat. RSN.